Hai, saya Is dari Omega Motor. Hari ini saya mau menawarkan Mercy E250 Automatic tahun 2013. Kilometer sangat kecil nih, di 12 ribuan, warna hitam. Nah, untuk bagian depannya di sini terlihat ya, di sini dari grillnya ini sudah dilengkapi dengan full chrome. Di sini juga dilengkapi dengan headlight. Dan untuk kondisi bodi bagian depannya ini masih sangat mulus karena kilometer juga masih kecil, jadi mobil ini benar-benar terawat. Untuk bagian sampingnya, untuk sein spion di sini juga ada lampunya ya, ada lampu sein spionnya. Dan untuk spion ini sudah satu warna sama bodi. Nah, di sini juga untuk bagian bodinya sudah dilengkapi dengan list di bagian pintunya. Untuk kondisi ban mobil ini masih bagus ya, masih tebal. Dan di sini untuk ukuran ringnya atau ukuran bannya ini di 265 garis miring 35, ringnya di ring 18. Untuk kondisi velgnya, semua velgnya masih sangat mulus ya. Untuk bagian belakang mobil ini di sini juga sudah ada bagian list. Ini juga ada ban serep dan masih ada kelengkapannya ya, seperti dongkrak dan kunci-kunci yang lainnya. Nah, untuk bagian interior dalamnya di sini juga untuk joknya ini masih terlihat mulus, rapi. Terlihat kan kalau mobil ini benar-benar sangat terawat. Nah, bedanya dari Mercy yang lain, mobil ini untuk joknya ini berwarna coklat. Nah, di sini juga terlihat ya, ini kilometernya masih sangat-sangat kecil, 12.000. Terlihat dari setirnya yang masih mulus, nggak ada cacat. Di sini juga dilengkapi dengan 7 airbag. Selain itu juga untuk mobil ini, untuk posisi kursi depan kanan kirinya sudah dilengkapi dengan memory seat. Terlihat dari situ juga udah ada elektrik untuk joknya, memory seat untuk jok depan kanan kiri. Selain itu juga, nah di sini mobil ini juga dilengkapi dengan spion sun visor yang udah ada lampunya. Nah, sekarang kita ke bagian untuk bagian depannya ya. Di sini juga ada audionya. Di sini masih bawaan pabrik dari Mercy E250 tipe Avantgarde ini. Nah, di sini ada CD changer, ada radio disc, navigasi. Tapi ini non navigasi ya, karena navigasi ini untuk tambahannya. Di sini juga ada untuk AC ini double zone ya, kanan kirinya beda. Di sini juga ada tombol untuk nyambung ke audio. Selain itu juga di sini dilengkapi dengan console box. Ini console boxnya juga lumayan besar ya untuk nyimpan. Di sini juga ada kabel-kabel. Ini untuk iPad biasanya, dan ini juga ada untuk USB. Nah, untuk info lengkap mobil Mercy E250 tahun 2013 ini, kilometer antik di 12 ribuan, kunjungi showroom kami Omega Motor, Jalan Lengkong Besar nomor 78, atau cek website kami di www.omegamobil.com atau Instagram kami di omegamotor78, atau hubungi saya di nomor. Terima kasih.